Bila kita buat dosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hasil dari dosa yang kita buat tu, kita rasa kita berdosa. Bila mana kita rasa kita berdosa, jadi kita memohon keuzuran. Kita mohon keuzuran ni maknanya kita minta Tuhan bagi excuse pada kita. Maknanya kita minta Tuhan ampun kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam waktu yang sama, yang dirasakan ialah inkisar. Inkisar tu makna yang diberi di sini ialah pecah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga dinakalkan, disalin daripada Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-27. Yukhrijul hayyu minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Engkaulah jua yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada suatu yang hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katanya seperti orang yang melakukan dosa maksiat, lalu diperolehnya dengan memohon keuzuran dan pecah hati, iaitu rasa kerendahan hati dan ketakutan akibat dosa. Maka inilah hidup, sedang memohon agar keluar keuzuran daripada yang mati. Itulah dosa. Sebaliknya, seseorang yang mengerjakan ketaatan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu dirobohkan, iaitu dimusnahkan ketaatannya itu dengan perasaan ujub dan bermegah-megah, maka inilah mati. Sedang perasaan ujub itu jika dikeluarkannya daripada yang hidup, itulah taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ayat yang dinakalkan daripada Al-Quran dan dihuraikan oleh Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabda Sidi Abah Al-Mursi. Sidi Abah Al-Mursi ialah guru kepada Al-Syeikh Ibn At-Ta'illah rahimahullahu ta'ala, yang maqamnya ialah di Iskandariyah ataupun di Alex, iaitu di Mesir, salah Sayyidina Muhammad. Dia memberi satu pemahaman. Mari depan. Dia memberi satu pemahaman baru pada kita daripada ayat yang disebutkan yukhrijul hayyu minal mayyit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah lah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal daripada makna ayat ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal daripada hidup kita ialah asal daripada mati kita. Maknanya sebelum ada kita, kita tak ada. Tak ada itulah mati. Bila Allah hidupkan kita, bagi maknanya Allah hidupkan kita daripada mati. Dari tak ada kepada ada. Jadi tak ada itu ialah mati.
Begitu juga wa yukhrijul mayyitu minal hayy. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati daripada hidup. Maknanya hari ini kita hidup, nanti kita mati. Jadi mati itu asal daripada kita hidup. Nah, itu asal makna daripada Al-Quran. Tapi di sana para ulama yang Tuhan bagi mereka faham, dengan sebab mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari, seperti mana yang dipaham daripada hadis di atas tu. Nabi kata, man amila bima alima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang dia tak tahu. Maknanya siapa-siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, dia akan dapat ilmu yang dia tak tahu. Ilmu yang dia tak tahu tu ialah ilmu yang dia dapat secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni ialah ilmu yang Tuhan bagi kepada orang yang beramal dengan apa yang dia tahu. Setiap guru hanya menyampaikan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada orang yang mempelajari ilmu dan beramal dengan ilmu itu dengan suatu jenis ilmu yang tidak ada dalam hati siapa-siapa pun. Hatta seorang guru atau seorang malaikat pun tak boleh menyampaikan ilmu yang namanya ilmu laduni itu. Jadi ilmu laduni itu ialah ilmu yang milik Allah, min ladun, daripada sisi Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di antara ilmu laduni yang dimiliki, yang tidak dipahami oleh orang lain kecuali dipahami oleh Sidi Abu'l-Abbas Al-Mursi, ialah menghuraikan ayat yang kita baca ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tidak memberi huraian syarahan biasa. Dia memberi syarahan yang luar daripada kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak memberi kepahaman seperti yang biasa diberi paham oleh orang ataupun ulama kebanyakan. Jadi kata Abu'l-Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mana yang kita baca tadi, katanya seperti orang yang melakukan dosa maksiat, lalu diperolehnya dengan memohon keuzuran dan pecah hati. Dalam kandungan pecah hati itu maknanya rasa kerendahan hati dan ketakutan akibat dosa. Maka inilah hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang memohon agar keluar keuzuran daripada yang mati, maka inilah hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebaliknya, seseorang yang mengerjakan ketaatan lalu dirobohkan, dimusnahkan ketaatannya itu dengan perasaan ujub dan bermegah-megah, maka inilah mati. Sedangkan perasaan ujub itu jika dikeluarkannya daripada yang hidup, itulah taat. Mari kita tengok pelan-pelan masuk ayat ni. Katanya nanti ayat di atas tu, yukhrijul hayyu minal mayyit. Apa dia makna hayy, apa makna mayyit? Al-hayy makna hidup, al-mayyit makna mati. Makna di sini bukan makna asal. Bukan makna asal. Jadi makna yang diberi oleh Sidi Abbas Al-Mursi ini makna yang luar daripada kebiasaan yang dipaham oleh kebanyakan orang.
katanya, seperti orang yang melakukan dosa maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu diperolehnya dengan memohon keuzuran dan pecah hati. Pecah hati ini dalam kandungan rasa rendah hati dan takut kepada Allah dengan sebab dosa yang dibuat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah maknanya hidup. Jadi yukhrijul hayyu minal mayyit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Buat dosa. Bila kita buat dosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hasil dari dosa yang kita buat tu, kita rasa kita berdosa. Bila mana kita rasa kita berdosa, jadi kita memohon keuzuran. Kita mohon keuzuran ni maknanya kita minta Tuhan bagi excuse pada kita. Maknanya kita minta Tuhan ampun kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam waktu yang sama, yang dirasakan ialah inkisar. Inkisar tu makna yang diberi di sini ialah pecah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pecah hati ni apa? Pecah hati ni rasa diri kecil, rasa diri hina, rasa diri kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu makna pecah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian timbul rasa takut kalau Allah tidak mengampunkan dosa yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang diertikan dengan hidup. Yukhrijul hayyu minal mayyit. Hati ni kadang-kadang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hidup dengan dosa. Hati kadang-kadang dia hidup dengan dosa. Itulah hikmahnya pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni berdosa dan tak akan lepas dan dapat melepaskan diri daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada orang yang boleh kata saya selamat daripada semua dosa. Saya tak berdosa. Saya adalah hamba yang tak berdosa. Kalau ada kata macam tu, kita tahang bohong sang. Mana ada orang yang bebas dari dosa? Semua orang berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, perasaan yang timbul daripada berdosa. Berdosa tu ialah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa itu ialah mati. Perasaan berdosa itu ialah hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan yang menimbulkan kita rasa kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menimbulkan perasaan kita rasa kita kotor, kita hina, kita kecil, kita lekeh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang disebut dengan hidup. Jadi hati ni dia hidup dengan rasa macam tu. Hati ni dia mati bila mana kita rasa sebaliknya. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang melakukan taat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taat ni hidup. Tetapi timbul daripada taat tu mati pula. Macam mana? Bila buat taat timbul rasa megah. Aku kemai. Hebat. Aku hari-hari boleh buat tahajud. Aku heran orang lain tak boleh buat. Di mana dia timbul rasa dia hebat. Tahajud dua rakaat tak boleh buat. Aku boleh buat. Macam mana hampa tak boleh buat? Jadi hani yang disebut mati. Jadi yukhrajul hayyu minal mayyit.
Allah menghidupkan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mengeluarkan hidup daripada mati. Mati yang pertama tu ialah dosa. Hidup yang pertama itu ialah rasa berdosa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kata kita, bila mana kita rasa kita hamba berdosa, kita tak rasa tinggi ya. Salah sayyidina Muhammad. Yang menyebabkan timbul rasa tinggi sebab rasa tak berdosa tu. Bila kita rasa kita berdosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang puji kita pun tak rasa apa. Yang apa duk puji aku, apa tak kenal aku. Jadi kita tahulah kita tu berdosa apa. Kita tahulah kita tu buat apa. Apa dosa kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dosa ni kita pergi cerita ke orang, kita segan, kita malulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Tuhan pula, selagi mana kita berdosa dengan dia, kita tak cerita ke siapa, siapa pun tak tahu. Itu Tuhan. Dia maha menyembunyikan dosa. Dia panggil satar. Itu nama dia. Tuhan ni satarul uyub. Maha penyembunyi dosa. Tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dengan Tuhan ni, kita kena belajar tentang akhlak dia. Sebab tu di antara ketinggian seseorang hamba, dia berakhlak dengan akhlak pencipta dia, iaitu Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ada orang yang tak suka kat kita. Dia anti kita. Tetapi ada orang yang dia boleh buat. Dia boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia boleh buat. Orang yang memusuhi dia, anti dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tak tahu kata, orang yang musuhi dia tu ialah musuh dia dengan cara dia tidak menceritakan siapa orang tu dengan dia. Hatta kalau orang puji musuh dia tu, jadi dia tak memberi komentar daripada pujian orang pada musuh dia tu. Kalau kita macam ni, orang tu anti kita, salah senama. Tiba-tiba orang yang anti kita tu dipuji dia tu. Orang kebanyakan tak boleh buat. Dia tak boleh nak simpan. Dia mesti keluar. Hang duk puji dia, hantar dia tepah. Bukan bagus sangat tu. Ni aku nak cerita ni. Aku nak bilang satu-satu panggil Aidan. Satu. Dua. Tapi ada orang dia boleh tutup. Bahkan dia boleh puji pula kawan tu. Sebab orang tu, soalnya Sayyidina Muhammad, orang yang inti kita, soalnya Sayyidina Muhammad, bukan tak ada kebaikan sama sekali. Kita pun tahu baik dia apa. Dia boleh cerita pula, memang dia memang baik. Jadi kita mengiyakan dia baik itu memang dia baik sungguh. Dalam beberapa hal tu memang dia bagus, memang dia baik. Ha, ini akhlak Allah. Ini akhlak Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sebut yukhrijul hayyu minal mayyit, Tuhan mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Seorang yang berdosa itu ialah yang mati. Perasaan rasa berdosa itu ialah hidup. Perasaan ni, perasaan rasa berdosa, perasaan yang Tuhan nak sungguh-sungguh perasaan tu kita rasa.
Perasaan rasa berdosa ni adalah perasaan kehambaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham tak? Perasaan rasa berdosa itulah perasaan seorang hamba. Menyebabkan bila ada hak ni, di mana pun kita kata astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kalau tak rasa hak tu, tak keluarlah astaghfirullah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang puji, 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 kita tak lut dipuji sebab kita tahu kita siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu siapa kita. Kita tak berasa terpuji sebab kita tahu kita tak layak terima puji sebab kita ni, kita tahu lah kita ni siapa. Hampa tak tahu, hampa tak kenal aku. Aku ni dosa banyak. Masalah Sina Muhammad. Ada orang dia keluar di mulut terus, ana dosa banyak. Orang tu kata, entah dosa apa? Ana lah dosa banyak. Entah tak banyak, ana banyak lagi. Ada orang macam tu. Kadang-kadang tak perlu kata pun dosa kita dosa banyak. Tapi hati kita tu rasa kita sangat berdosa. Hatu yang dituntut tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan kehambaan ni, orang yang rasa dia berdosa ni, dia kena bawa mana-mana depi. Dia hamba berdosa. Jadi dia bawa kelekehan diri dia tu. Dia bawa kelekehan diri dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia telah menjejakkan kaki dalam syurga esok pun, dia masih duduk kata, eh aku berdosa pun Tuhan bagi aku masuk syurga. Faham tak? Aku berdosa pun Tuhan bagi aku masuk syurga lagi. Tu sampai syurga pun dosa diri berdosa lagi. Nah, itu dia panggil perasaan kehambaan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab itu orang yang rasa perasaan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang rasa perasaan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang puji dia, senyumnya sumbing. Faham tak senyum sumbing? Senyum tak jadi. Senyum tak jadi. Pasal dia tak mengiyakan pujian tu. Tapi ada orang sebaliknya, puji-puji ya Allah, langsung ni senyum sampai ke telinga tu. Jadi sungguh senyum dia sebab dia yakin sungguh dia tu baik. Tu orang tak kenal diri dia. Orang kenal diri, siapa lebih kenal kita daripada kita sendiri kenal kita? Saya tanya. Mana ada orang lebih kenal kita, melebihi kita sendiri kenal siapa kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, selain tu Allah lah paling kenal kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi kadang-kadang Allah SWT mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Begitu juga wa yukhrijul mayyitu minal hayy. Ini yang kedua pula. Dan dia juga yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Hidup itu ialah taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taat ni dia patut merasakan diri. Taat ni dia menimbulkan rasa hamba. Taat ni ketaatan dia sepatutnya menimbulkan rasa dalam diri itu, aku hamba Allah, aku hamba dia. Tetapi di sana ada berlaku sebaliknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila buat taat, rasa hamba tak ada. Rasa diri kehambaan tak ada. Dia lawan pada kehambaan, perasaan tuan lah pula. Faham? Perasaan tuan tu. Tak saya. Duduk ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perasaan tuan, perasaan diri tuan. Ah ni belaga dengan Tuhan. Di tuan, Tuhan ya. Tuhan tu Allah. Tiba-tiba dia pi rasa macam dia Tuhan pula. Ah, hatulah ini yang dikatakan mati.
Dia mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Taat yang sepatutnya dia rasa dia hamba, tapi menimbulkan rasa dia tuan. Perasaan tuan ni apa? Hebat. Salah Sayyidina Muhammad. Kemah. Sombong. Besar. Oh, itu perasaan tuan. Maknanya, taat itu ialah hidup tapi telah mengeluarkan yang mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, pemahaman macam ni, kalau Tuhan tak bagi dipaham, tak diberi kepahaman ni pada ulama, kita pun tak faham. Jadi kita duk baca hat luar je. Tuhan menghidupkan daripada yang hidup itu daripada yang mati. Dulu kita tak ada, kita mati. Hari ini kita hidup. Sekarang kita hidup, nanti kita mati. Ha, Tuhanlah yang menimbulkan mati daripada yang hidup. Jadi hak ni lah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dikatakan ilmu laduni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ni diperolehi oleh orang yang takwanya takwa yang sebenar-benar takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya orang bila dia benar-benar takwa seperti mana ayat yang kita baca, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah, Allah pasti ajar kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang bertakwa ni sentiasa mendapat ilmu. Orang yang bertakwa ni selalu mendapat ilmu. Kita, kalau kita tak begitu bertakwa, kita hanya mendapat ilmu di malih ilmu. Orang yang bertakwa mendapat ilmu tanpa mengira tempat. Malih ilmu ke, tak malih ilmu ke, semua sama saja. Di mana-mana pun dia dapat ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, apabila si salik itu sudah suci bersih zahir dan batinnya serta tergilap jernih hatinya daripada segala pengaruh cengkaman alam benda, aghyar dalam kandungan disebut aghyar. Ini dengan menuruti jalan tarekat Muhammadiyah, dalam kandungan disebut menurut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti cermin hatinya menjadi suci bersih daripada kekeruhan kauniyah, dalam kandungan disebut kekotoran pengaruh sesuatu yang ada ini, dan hilang lenyap segala kekaratan, lagi sekali debu aghyar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, apabila si salik, salik ni mana orang yang berjalan kepada Allah, dia panggil salik, salikin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni kita kena, kalau kita masih belum salik, kita kena jadi salik. Orang yang buat ibadat ada pelbagai. Ada buat ibadat sebab nak pahala. Ada yang buat ibadat sebab nak syurga. Ada yang buat ibadat sebab dia nak Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang beribadat nak pahala ialah seperti orang yang bekerja dengan orang dia nak upah. Salah Sayyidina Muhammad. Contoh, seseorang tu dia main mengajar, dia guru tuition. Salah Sayyidina Muhammad. Kenapa dia buka kelas tuition? Cuba bagi tahu kat saya. Ha, dia nak duit. Jadi dia mengajar, dia buka kelas tuition sebab dia nak duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang beramal-amal soleh sebab nak pahala macam guru tuition yang nak duit. Kita mempertikai, tak ikhlas cikgu matematik tu. Faham tak? Ha, jadi orang yang beramal soleh sebab nak pahala tak dikira ikhlas pada orang yang luk tahap keluar. Tapi segi syariat ikhlaslah.
Siapa yang ngaji mengaji ni? Besar, pahala mengaji ni besar. Oh, main mengaji sebab nak pahala. Betul ialah tu. Pasal pergi mayang pasal apa? Pergi mayang jemaah. Ustaz, 27 kali ganda Ustaz. Ha, dia sebab nak pahala tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Pasal apa raja sedekah? Ustaz, satu sedekah Allah balas 10. Ha, tu nak pahala tu. Faham tak? Syariat kalau macam tu dia punya cara beribadat, ikhlas lah tu. Tapi hak ni kalau level salikin ni, hak ni makan budak-budak lah. Makan budak-budak. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tak bagi duit, tak jalan kerja. Kalau bagi duit, baru jalan. Ha? Kalau nak suruh buat ibadat, tak bagi duit, tak ada. Okey. Tapi pada orang yang tahap kedua, masya-Allah Sayyidina Muhammad, orang hak pertama ni tak ikhlas. Pada diri dia ikhlas, tapi pada tahap kedua tak ikhlas. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 2-3 orang pelajar selalu khidmat di rumah saya, sebagai contoh. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Sapu sampah, mop lantai di luar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila habis mop, tunggu depan pintu, tunggu. Kita pun tengok apa dia tunggu ni, buka pintu, ada apa? Senyum je. Oh, nak duit lah. Eh, khidmat tu nak duit. Ha, tu tak ikhlas lah tu. Dia bukan khidmat sungguh, dia khidmat tu sebab sagi ustaz bagi RM10, ustaz bagi RM20. Okey. Tapi ada yang dia berkhidmat bukan dia nak duit, dia nak ustaz. Salah sinaman. Khidmat. Contoh kalau macam di Yaman, para khadim ni tidur depan rumah para habaib, bukan tidur melentang, tidur duduk. Salah Sayyidina Muhammad. Dan Habib pun tak pernah bagi apa kat dia. Salah Sayyidina Muhammad. Habib pun tak pernah bagi apa kat dia. Pasal apa dia tidur duduk? Sebab dia bersedia untuk berkhidmat bila-bila masa. Hatta tengah dia tidur pun dia sedia berkhidmat. Salah Sayyidina Muhammad. Dia takut kalau dia tidur melentang, jenuh panggil. Tak bangkit-bangkit. Jadi maknanya hal ni orang yang sanggup mengorbankan dirinya sebab dia nak guru dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak guru tu makna apa? Nak duduk, nak bertempat di hati guru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang saya tengok kesamaan di antara guru dan Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Tingginya makam guru ni seperti murid dengan guru, begitulah hamba dan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang mengaji sampai tenggelam dalam guru. Tenggelam dalam guru. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia panggil istilah untuk salikin, dia panggil fana fi syaikh. Binasa, hilang dalam guru. Fana, hilang dalam guru, sirna dalam guru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya seperti Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Tak ada orang yang sampai fana fi syaikh setinggi Abu Bakar dan Rasulullah. Tak ada. Abu Bakar ni, ya Allah, dirinya tak ada, yang ada Rasulullah ya. Dia hidupnya khidmat Rasulullah ya. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu hijrah ni, musim hijrah ni, memperingati peristiwa hijrah, masalah Sayyidina Muhammad. Para sahabat dah pindah seorang berpindah ke Al-Madinah Al-Munawarah. Sayyidina Abu Bakar pun nak hijrah juga, tapi hati dia berat nak tinggal Rasulullah. Nabi tak bagi hin pun kata dia akan berhijrah dengan Rasulullah. Tapi dia tak tahu kan, adakah aku ni macam mana, aku nak dengan para sahabat, macam para sahabat lain ke ataupun macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak bersama dengan Rasulullah, hijrah dengan Nabi SAW, Nabi tak kata apa pun.
Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi hati dia harap kalau boleh dia nak hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia kata, siapalah aku untuk aku nak iring dengan Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, akhirnya dia buat tindakan. Pergi ketuk rumah Nabi Musa'ala Sayyidina Muhammad. Orang dah habis, orang pekat pindah dah, hijrah-hijrah semua dah. Dia ketuk rumah Rasulullah Musa'ala Sayyidina Muhammad. Nabi buka pintu, Nabi kata, ya Abu Bakar, ya Rasulullah, saya minta izin engkau untuk saya berhijrah. Allahu Akbar. Dan Nabi kata, Abu Bakar, kamu jangan, nanti kamu hijrah dengan aku. Keluar yang betul, menunggu yang betul Sayyidina Abu Bakar ni. Pasal apa? Ya Allah, bahagianya saya bersama Rasulullah. Wah, tu dia. Hak tu yang diharapkan. Abu Bakar dengan Nabi ni habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Subhanallah, menyebabkan saya nak saya ulang cerita. Sebelum berlaku peristiwa hijrah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak peristiwa-peristiwa sebelum hijrah ni. Selepas daripada hijrah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, berlaku banyak pula episod-episod lepas hijrah tu. Di antaranya ialah umat Islam kembali kuat dan gagah dan digeruni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sehinggalah berdiri negara Islam yang berdaulat di Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya berlakulah peristiwa yang hebat, pembukaan kota Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika umat Islam menuju ke kota Mekah untuk membuka kota Mekah, ketika itu bila sampai di Mekah, orang kafir Quraisy sudah mengalah dan tak lawan dah. Sedangkan mereka melawan sungguh dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab. Tiga perang tu saja dah cukup untuk mengalahkan kekuatan mereka. Last kali Allah yang kalahkan mereka dalam perang Ahzab. Perang Badar, Islam menang. Perang Uhud, Islam kalah. Perang Ahzab, Allah sendiri kalahkan mereka. Belum pun sempat umat Islam berperang dengan mereka, tapi Allah dah kalahkan mereka dah. Allah buat amai angin menghancurkan tentera Ahzab. Habis kekuatan mereka kalah. Nak lawan apa lagi, tak ada apa dah. Moral pun tak ada lah, kalah lah. Okay, pada hari pembukaan kota Mekah, masalah Sayyidina Muhammad datanglah tentera Islam daripada Madinah. Yang hampa hari tu hampa pelekeh sangat tu, hampa lawan dulu ni. Bila tentera Islam main, hari habis berselerak, berlari, lintang pukang, tentera dah tak ada. Ada masuk dalam rumah, ada masuk rumah kawan. Sunyi, sepi lorong-lorong tu. Dan Nabi SAW sendiri, Sayyidina Muhammad, taib, mengarahkan orang untuk, bahkan Nabi SAW, bahkan Nabi kita SAW sendiri yang mengempalai tentera tu, berkata, siapa yang bersembunyi dalam rumah dia, dia selamat. Siapa bersembunyi dalam Baitullah, dia selamat. Siapa bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Maknanya, siapa luar, siapa duduk di luar, mati. Siapa nak selamat, duduk dalam. Tiga tempat ya. Rumah sendiri, dalam Masjidil Haram, rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni, begitu teruja sekali, rumah aku, siapa menyorok dalam rumah aku pun selamat. Sedangkan dia berasa, dia tu hari tu dia, dia akan dibunuh. Sebab dialah ketua yang musuhi Rasulullah. Hati dia mula rasa lembut. Ish, aku ni ada tempat juga di hati Muhammad kah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya bila dah semua dah sunyi sepi, dia bila tentera yang hebat ni datang, orang semua ketak. Ketak ni. Matilah hari ni, matilah hari ni. Tak kedengaran apa? Bila dah sunyi sepi, semua orang bersembunyi tempat yang disebutkan tadi,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi perintahkan semua yang bersembunyi keluar. Berarti apa? Semua dah kalah. Okey. Bila dah keluar, maka setiap orang melangkah dengan langkah yang longlai. Pasal? Sebab lemah. Pasal apa? Serah diri kat Muhammad, mati dah hari ni. Saya pernah rasa melangkah kaki longlai ni sekali ni hidup saya. Waktu tu ngaji di Mesir. Ngaji di Mesir, saya duduk Mesir selama 5 tahun di kuliah, 2 tahun ngaji di luar, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Nak ceritanya, tahun 1 saya lulus. Tahun 2 lulus. Dalam keadaan kita tak berapa pandai bahasa Arab tu, tapi Tuhan bagi lulus. Tahun 1 tu duduk tengah merangkak mengaji tu lulus. Pelajaran ada 15 pelajaran, 15 subjek. Lulus 13 boleh naik dah. 2 tu bawa untuk tahun depan. Jadi tahun 2 tambah 15 jadi 17. Had bawa yang had 17 tu. Soalan sini. Had 2 tu had lepas tak lulus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila periksa semua lulus, tinggal 2 lagi tak lulus. Naik juga tahun 3. Mesti macam tu. Siapa yang lulus tinggal 2 subjek boleh bawa tahun. Zaman saya tu, Soalan Sayyidina Muhammad. Bila nak tahun 3, tahun 3 ni subjek sikit. 8 subjek saja. Campur dengan 2 tu jadi 10. Hari tu mengaji 17 subjek. Satu subjek, satu kitab. Tebal-tebal ni. Dua kali ni. Satu subjek, satu kitab tebal ni. Dua subjek, bayangkan. Dua kali kitab ni. Boleh lulus. Ha, puas hati berasa, aku ni tak berapa pandai pun lulus juga. No? Takabur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mai tahun 3 tu buat kemah lulus soalan sayyidina Muhammad. Jadi tahun 3 tu lebih pandai lagi lah. Tak tunduk dah tahun 2 tahun tu boleh baca boleh lulus. Jadi soalan sayyidina Muhammad lulus. Akhirnya bila pi tengok keputusan nantijah perisaan soalan sayyidina Muhammad. Nantijah ni subhanallah. Pelajar Azhar ni ribu. Dia sistem lama. Dia bukan pakai komputer. Sampai hari ni tak pakai komputer lagi. Dia tulis tangan. Tulis tangan. Nama sekian-sekian. Lepas tu subjek tu ada 10 atau berapa subjek. Semua dia tulis. Lulus ke, rasid ke, dia makbul ke, jahit ke, jidan ke, semua tulis tu. Masya Allah. Nak tulis tu begitu orang apa? Halus jugalah tulis kan. Macam tu lah lama lah. Bila cari nama saya. Tahun depan, saya tahun 3. Saya lulus, tahun depan saya nak tahun 4. Tahun 4 tu, masa nampak dah rumah tu nak balik lah. Ha tu, yang syoknya. Jadi bila dah masalah Sayyidina Muhammad, tengok tulisan cari mana nama aku ni. Cari, nama aku. Waktu tu duk, lulus tak lulus. Lulus tak lulus. Ha, baru main lulus tak lulus. Tengok. Allah. 1. Tak lulus. 2. Dalam senarai tu. 4. Madak saya gagal. Lepas tu tu Allah. Pasal apa? Nampak jauh nak balik Malaysia. Aduh ya Allah. Itulah pertama kali balik lemah sekali, langkah tak seronok. Jadi soalan Sayyidina Muhammad, rupa-rupanya nak jumpa dengan Ustaz Mahani tu depan tu. Jadi soalan Sayyidina Muhammad, jadi cerita tu sebab tak lulus, kalau lulus balik tak jumpa dia dah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang dikatakan para sahabat dia suruh Nabi panggil pula ni semua langkah longlai. Pasal apa langkah longlai? Kami ni pisrah dari Muhammad untuk kami ni pegang kepala lah makna dia. Semua pelemah semangat. Semua tunduk, semua tak seronok, tak ada satu orang muka seronok. Nabi kata. Musta'ala Rasulullah.
apa yang kamu agak aku akan buat pada kamu? Apa kamu agak? Apa yang kamu agak aku akan buat pada kamu? Semua orang tak ada jawapan. Jawapan dia apa? Satu ya. Dalam hati kata, mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam telah-telah itu ada juga. Hadut-hadut kata, Muhammad, engkau orang baik Muhammad. Baru aku Nabi orang baik. Dulu hak lawan tak kata Nabi baik. Salah sinar. Apa kamu nak, apa yang kamu agak, aku akan perlakukan pada kamu. Jawapan tak ada lah. Jawapan apa? Ialah mati. Tiba-tiba Nabi kata, angkat pala semua. Salah sinar. Bila angkat pala semua, masalah Sena Muhammad, ni saya teringin nak tengok ni, ulang tayang balik ni. Nak tengok di mana? Dalam syurga masuklah. Tak ada, kalau lakonan pun tak bukan sebenarnya. Hak betul tu. Masalah Sena Muhammad. Ketika tu, Allah masalah Sena Muhammad, bila angkat-angkat pala semua, Nabi kata, kamu semua bebas. Ha, Muhammad? Kamu semua bebas. Wa antumut tulaqa, kata Rasulullah. Semua orang bebas. Allahu Akbar. Maka ramailah yang terduduk. Allah Muhammad. Betul dah. Selama ni kami duduk lawan orang baik. Selama ni kami duduk lawan orang baik. Betul dah. Muhammad. Tak kurang juga yang habis mata ni. Terharu ish Muhammad. Memang engkau baik Muhammad. Itu yang menyebabkan ramai yang masuk Islam pada hari Fathu Makkah. Menyebabkan bukan ramai, hampir semua masuk Islam. Habis. Nah, itu Fathu Makkah. Hari itu, seorang menjumpa Rasulullah. Seorang menjumpa Rasulullah. Ucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Rupanya orang ni dia kalah dan kita buat baik ke dia. Tak ada balasan. Jadi, masalah Sayyidina Muhammad, dan ramai-ramai itu mainlah satu orang tua dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tua jalan pelan. Sayyidina Abu Bakar pun jalan pelan sebab orang tua jalan pelan. Siapa orang tua tu? Ayah dia, Abu Quhafah. Orang tua. Muta mata tak nampak. Jalan, dipimpin. Bila sampai depan Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Quhafah nak masuk Islam. Ayahku nak masuk Islam. Nabi pun seronok, alhamdulillah, kata Rasulullah. Jadi Nabi pun duduk, Abu Quhafah pun duduk, Nabi huzurkan tangan, Abu Bakar ambil tangan ayah dia, tak tangan Rasulullah, salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Quhafah pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis dia ucap dua kalimah syahadah, Abu Bakar, Nabi tengok menangis. Abu Bakar menangis. Maka Nabi kata, "Ma yubkika ya Abu Bakr? Apa menyebabkan kau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar ni selain menangis dia kata, "Aku harap yang duduk di tempat ayahku ialah Abu Talib. Aku harap yang duduk tempat ayahku ni ialah Abu Talib." Kita ni, kalau kita menangis, kita terharulah ayah masuk Islam. Dah, Abu Bakar tak macam tu. Sebab dia tahu sangat, Rasulullah nak sangat Abu Talib masuk Islam. Tapi Nabi tak pernah dengar Abu Talib mengucap dua kalimah syahadah. Abu Bakar ni, dia tak ada diri dah. Diri dia Rasulullah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia panggil, fana fi syekh. Tenggelam dalam guru. Nah, siapa-siapa yang tak duduk di fana fi syekh, dia tak faham macam mana fana fillah. Macam mana tenggelam dalam Allah tu macam mana? Tak faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, subhanallah, seperti. Jadi, orang yang fana fi syekh, dia akan jadi seperti syekh. Tingkah lakunya, akhlaknya, peribadinya, ilmunya, macam guru dia. Pasal dia sudah jadi seperti gurunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka dia panggil salik. Salik ni
Orang yang berjanji bahawa dia nak jalan kepada Tuhan, dia nak dapat Tuhan. Dia beribadat, orang tanya, hang bayang murah sebab anak murah rezeki ke? Tak. Handa apa bayang Tuhan? Orang bayang Tuhan semua nak murah rezeki. Hak ni tak tahu cerita, kata dia. Ha, pasal apa? Sebab dia nak Tuhan, dia nak Allah, dia nak bertempat di sisi Tuhan, di sisi Allah. Seperti pelajar-pelajar khidmat ni sebab nak bertempat di hati guru. Nak dikasih oleh guru, nak dipandang guru. Kalau khidmat sehari dua hari tak main dah, siapa mana guru nak tengok dia? Tapi dia konsisten, ada khidmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni saya tengok pernah dirasa oleh orang tua saya, oleh ayah saya. Dia khidmat bawa kereta Tok Guru. Tok Guru ni bukan Tok Guru sebarang Tok Guru. Tok Guru kalau di Kedah tu Tuan Guru yang dia khidmati ni, menantu Tuan Guru Haji Omar Zodi ni, antara guru-guru besar dalam Kedah dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terkenal dengan faqih dalam bidang fiqah. Orang tanya setiap soalan yang orang tanya, sebelum habis soalan ditanya, dia dah beri jawapan, dia scan dah soalan. Muka dia, ya Allah subhanallah, saya kata muka dia bersih, sebersih-bersihnya muka dia bulan. Itulah guru yang ayah saya khidmat. Soalan dulu-dulu ni jarang orang ada kereta. Ayah saya dia cikgu. Dia zaman tu orang tak apa ada kereta. Dulu zaman dulu ni hampir jalan-jalan ni sunyi, kereta tak ada. Soalan Sayyidina Muhammad jarang-jarang ada kereta. Banyak orang naik bas, naik lain. Orang tua saya dia dah ada kereta. Kereta tu zaman tu Hellman nama kereta tu. Mana dengar kereta Hellman? Ha. Kalau umur habis orang saya 50-an ni, ingat kereta Hellman ni, kereta orang putih. Kereta orang putih tu, besi betul yo. Kereta lah buat daripada pot Milo je. Daripada tin Milo. Kereta dulu ni betul-betul, memang betul-betul dia, besi betul eh. Ketuk tu memang ketuk besi, bukan ketuk tin. Ada sekali tu kereta ayah saya, dia belah lembu terkorban syahid. Kereta steady, relax ya kereta tu. Ha, hari ni kalau belah lembu, rapat. Ha, kereta tu lah dia guna untuk khidmat guru dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi sampai Tok Guru ni, masalah Sayyidina Muhammad, antara guru-guru yang dia khidmati, satu orang tu, Tuan Guru Haji Arifin. Kami panggil, saya sendiri panggil Wan Pin. Orang Kedah ni, Tok Wan tu, Wan Pin. Tok Guru ni, kalau waktu macam saya macam kita mengaji ni, pukul 2:30, pukul 3 ni, biasalah. Orang lelaki-lelaki ni tak rupa main mengaji. Ramai semua muslimat dari dulu sampai lah. Soalan saya nama. Mungkin orang lelaki-lelaki ni dah pandai dekat no. Jadi, ramai orang buat. Yang mengaji seorang-seorang tu ayah saya, ya. Dia seorang lelaki-lelaki. Kalau Tok Guru main wai, soalan saya nama Muhammad, Tok Guru tak akan mula kelas lagi mana tak main orang tua saya. Maknanya guru dah pandang dia. Jadi sebab itu dia, saya tengoklah. Saya tengok dia dah macam Tok Guru dia dah. Sampai bila mati, Tok Guru tak pernah tinggal hari raya ziarah rumah, ziarah kubur Tok Guru. Pas main raya di kampung Ustaz Sayyidina Muhammad, start motor. Kubur dalam 5 km, 6 km daripada kampung. Ustaz mahu tu, pergi mana ayah? Ziarah kubur Tok Guru. Sebelum ziarah kubur mak ayah dan kubur Tok Guru dulu. Jadi subhanallah, masalah sana, mak tu saya kata, ibadat dia kuat. Seperti Tok Guru dia, itulah dia. Puasa 4 hari dalam seminggu. Kadang-kadang kami rasa isteringi nak makan dengan ayah, dia banyak hari puasa. Masalah sana, setiap malam, tak ada pasal duduk rumah, setiap malam semua mengaji. Soalan Sayyidina Muhammad. Isnin Khamis tu, mak buat cucuk, buat kuih, dia bawa lah. Buat kopi dalam satu-satu pelai. Bila bang minum lah, buka puasa. Sembahyang sunat semua 4-4. Sebelum zuhur 4, lepas zuhur 4, sebelum asar 4. Sebelum isyak 4, lepas isyak 4, semua 4-4-4. Soalan Sayyidina Muhammad. Duha tak tinggal, Quran tak tinggal, tahajud tak tinggal.
Hari-hari pula mayang tasbih hari-hari. Pukul 4 tu mayang tasbih dia. Hari-hari. Jadi subhanallah masalah sana. Pasal apa? Sebab dah berlaku fana fi syekh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni bila kita masih belum salik, kita kena berjanji dengan Tuhan, aku Tuhan, aku nak jadi salik. Iaitu orang yang berjalan kepada engkau, orang yang yang beribadah sebab nak engkau. Ha, ni kita ni tak boleh duduk level ni selama-lamanya. Kita kena berlaku perubahan level. Kita bila kita kerja, kita nak pangkat kita bertambah daripada setakah per setakah. Kita mengaji, kita naik kelas. Takkan mana kita mahu duduk je satu seumur hidup, sampai berjanggut je satu juga. Kan? Kita mesti kita nak naik kelas. Jadi kita ni high level buat amalan kerana pahala ni, kita kena ubah sampai kita beramal kita nak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, apabila si salik itu sudah bersih zahir dan batinnya serta tergilap jernih hatinya daripada segala pengaruh cengkaman alam benda. Alam benda ni dipanggil aghyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kalau buat satu tak lepas, dia mesti nak kait dengan benda. Nak buat apa semua kena ada unsur-unsur benda ni. Tak bagi duit, tak buat, tak upah, tak jalan. Tak ada upah, tak semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kena lepaskan daripada alam benda ni. Jadi alam benda ni, macam mana nak bagi lepas daripada alam benda ni? Selawat. Selawat. Ha, inilah yang saya nak jemput tuan-tuan yang ada ni. Kalau ada kelapangan masa, ke tempat saya di Mujamak Darul Hadis pada 8 dan 9 hari bulan 11, 12 Rabiul Awal. Salah Sina Muhammad. Jadi di pada hari itu kita berselawat satu kali sahaja, selawat Sidi Ahmad Al-Badawi tu. Tuan ingat dah apa ya? Apa ya? Mari kata-kata sekali. Boleh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqil aghyar wa miftah bil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al mukhtar wa alihi al athhar wa ashabihi al akhyar adada ni'am illahi wa ifdali. Allah, selawatkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuril Anwar, Nabi Nur segala nur, Wasril Asrar, Nabi rahsia segala rahsia, wa tiryaqil aghyar. Ha tu tentu. Tiryaq ni maknanya menghalau aghyar daripada hati kita. Segala jenis keduniaan di hati dihambat dengan selawat. Sampai di hati tak ada dah dunia ni, yang ada hanya Allah. Jadi hari ni kita berselawat pada hari itu sebanyak 100 kali. Macam tu lah, lambat-lambat macam tu. Lambat-lambat ni ramai dah tidur waktu tu. Lambat, slow pula, lanjut pula. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sejam hingga dua jam. Lepas tu makan. Salah Sina Muhammad. Tak jadi maknanya, tiryaqil aghyar ni menghalau aghyar. Selawatlah yang menghalau aghyar. Baik, di aghyar ni apa maknanya? Alam benda, cengkaman alam benda. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Dengan menuruti jalan, iaitu tariqah Muhammadiyah.
dalam keadaan apa mana tariqah Muhammadiyah, iaitu menurut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti cermin hatinya menjadi suci bersih daripada kekeruhan kauniyah. Apa makna kekeruhan kauniyah? Makna kekotoran pengaruh sesuatu yang ada ini, alam benda juga. Dan hilang lenyap segala kekaratan aghyar. Menhabis dah aghyar, suci bersih hati kita. Sebaliknya, tampak nyata kesucian hati yang indah lagi bagus itu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, sebenar-benarnya hak dalam hati tak boleh sembunyi. Hak dalam hati itu untuk di muka kita. Sebab itu orang yang kita tengok dia, kita rasa bahagia, tentu dia lebih bahagia daripada kita. Allah masalah Sayyidina Muhammad, ada satu guru saya, Allah muka dia walaupun dia tak putih tapi cantik. Sekali itu masalah Sayyidina Muhammad, dia pergi ke London. Tengah-tengah duduk berjalan di kota London tu, tiba-tiba ada couple, dua orang Mat Saleh lintas jalan lari-lari. Masalah Sayyidina Muhammad, Mat Saleh tengok-tengok muka guru saya ni, dia kata, tenang sungguh tengok muka kamu, kamu tentu lebih tenang. Tapi dia tak cakap Melayu lah. Jadi Allah SWT ala Sayyidina Muhammad nak kata tu, orang yang kita tengok dia tenang, kita tengok dia tenang, tentu dia lebih tenang. Tenang tak ada, tenang ni dengan Tuhan. Jadi hati bila ada tenang, sebab ada Allah di hati. Tak ada Allah, kita takkan tenang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya buka pada soalan. Tak ada soalan ke? Senang macam nak murid. Ya. Sebagai seorang hamba ni, beramal ibadat ni kerana pahala ataupun kerana Allah? Entah nak beribadah kerana apa? Taklah, maksudnya kalau hamba tengok ikut level, ikut makam dia, kalau dia beribadah kerana pahala, tu makam dia. Tak salah. Orang yang beribadah kerana Allah, dia kerana Allah, tu level dia. Jadi level-level tak sama. Kita sama-sama kita, muka kita lebih kurang, rambut kita sama hitam, tapi hati kita tak sama. Sama-sama kita, ikhlas juga, ikhlas juga. Hal tadi saya sebut, ada yang beramal sebab nak pahala, ada beribadat sebab dia nak syurga. Atas lagi tu, syurga pun tak masuk lambuk dia, pahala pun tak ada lambuk dia, sebab dia beribadah sebab nak Allah, sebab dia nak bertempat di sisi Allah, dia nak cinta. Sebab dia ni bila di makam yang ketiga ni, beribadahnya ialah beribadah dengan cinta. Saya duk pesanlah satu kat saya dengan kita semua, kita ni jangan tak buat ibadat kerana, jangan kita meninggalkan ibadat kerana malas. Salah Sayyidina Muhammad, kalau kita meninggalkan ibadat sebab kita tidak ada kesempatan masa, tak lama tu, no? Masa tak ada, sibuk, kita tinggal ibadat. Tapi hati dengan penuh cinta nak buat. Ada orang buat ibadat, dia tinggal sebab dia malas. Ha, ni tak ada bu, tak masuk. Jadi kita ni, dia ibadat ni dia kena buat dengan cinta. Orang yang buat ibadat sebab dengan benda, dia tak boleh pi buat ibadat seperti orang yang buat kerana cinta. Soalan Sayyidina, yang buat dengan cinta akan dibalas dengan cinta. Kita yang bermujahadah nak dapat cinta, kita seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Bila dibalas cinta, barulah tepuk tangan tu berbunyi. Jadi kita beribadat ni sebab kita, ibadat ni kita umpan, mengumpan nak dapat cinta. Umpan cinta. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, teruk ada waktu mana kita lebih ibadat sebab nak cinta ni, teruk. Mengorat anak orang. Teruk, habis duit banyak, habis masa banyak. Tapi masa banyak, duit banyak tu tak rasa apa, bila mana dia telah terima cinta kita, habislah. Faham?
Waktu nak dapat tu teruk. Bila dapat, tak lah lah. Kalau kita nak dapat ni, seperti kita tanggung benda, tanggung orang. Bila dah dapat, seperti mana orang tanggung kita pula. Faham tak? Tanggung orang teruk tak? Orang tanggung kita? Tak rasa apa lah. Kan? Ha, tu ibarat dia. Jadi, ditanggung orang, menanggung orang dipanggil hamil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ditanggung orang dikata mahmul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni teruk ni pasal apa? Sebab cari duit nak biaya orang. Bila kita dah dibiayai, tak ada apa lah. Ha, jadi tu antara dua kedudukan yang tak sama. Orang yang beribadah sebab nak pahala, teruk dapat amalan. Tapi orang yang beribadah sebab nak Tuhan, itu tak rasa teruk lah. Sebab dia cinta. Orang nampak teruk sebab sedangkan dia bahagia. Ha, tu tak sama. Wallahualam. Ada ke soalan? InsyaAllah. Cek. Apa tanda-tanda orang yang sampai ke? Bismillahirrahmanirrahim. Orang sampai pada Allah ni, dia rasa. Dia sampai pada Allah ni, hati dia tak hilang Tuhan. Dapat nasi ya? Nasi makan lagi. Makan dah. Macam mana hal keadaan kita ketika lapar nasi? Teringat nasi ya? Teringat nasi tak? Teringat. Selagi tak makan, duk. Hati duk nasi. Bukan nasi, bukan. Duk birik nasi. Nasi bukan. Tapi di hati duk tak lupa nasi. Selagi tak jumpa, duk teringat nasi tu. Itulah sampai pada Tuhan. Dalam kepala otak dia, dia Allah. Dia Allah. Dia Allah. Aku dosa banyak. Rasa diri dosa banyak kepada Tuhan. Dia fikir, macam mana dia dengan Tuhan? Seperti orang yang berkasih selalu selalu duduk fikir dia dengan dia di hati kekasih dia tu. Faham tak? Ini orang mencinta. Orang mencinta ni selalu dia dia selalu dia duduk fikir macam mana dia di hati kekasih dia tu. Betul tak macam tu? Semua ikut ada semacam ada pengalaman ni. Kan? Kita bila orang tu bercinta, macam mana dia di hati kekasih dia tu? Apa apa ni pandangan kasih daripada dia? Soalan Sina Muhammad. Surat cinta dia, apa tanggapan kasih pada dia? Tadi jumpa tadi, apa tanggapan kekasih dekat dia? Soalan Sina Muhammad. Ha, kita ni duk ikat macam tu lah, Tuhan kita. Kalau kita tak ada tu, kita tak sampai lagi. Sampai ni, bahkan orang ni, bila dia sampai kepada Allah, dia selalu mempertikaikan dia dengan Allah. Macam mana tu? Contoh dalam perkara ikhlas. Selalu dia mempertikaikan ikhlas dia. Dia tetap dia kata, dia tak ikhlas. Dia tetap dia kata, dia tak buat yang terbaik. Ha, tu maknanya, orang yang sampai. Sekalipun ibadat dia buat sampai mencecah langit dah pun, tapi tak anggap, dia menganggap dia masih belum berbuat apa-apa. Tapi kalau tak sampai ni, macam ni lah. Orang bila tak main mengaji, dia rasa dia ada ilmu lah. Pasal tapi orang tapi tak main mengaji ni, dia rasa macam dia ada macam dia tahu habis lah. Faham tak? Tapi bila main mengaji, tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Satu lagi tak tahu. Satu lagi tak tahu. Faham? Ha. Jadi kalau orang sampai pada Allah ni, Rasulullah SAW Muhammad, sebab Tuhan ni tak habis-habis. Seperti nikmat dia tak habis-habis, takkan habis. Hatta habis dunia pun tak habis nikmat dia juga. Pasal pi pula ke alam akhirat, lagilah tak habis, tak habis, tak habis, tak habis. Cinta Tuhan ni tak ada habis. Kita cinta ke orang, ada orang cinta sebelum ni sebelum kahwin. Cinta bagai nak rak. Bagai nak rak cinta tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kentut kekasih pun wangi macam perfume. Sallallahu alaihi Muhammad. Menikah hilang dah kasih, cerkah bini pula. Habislah cinta dia. Faham? Dengan Tuhan ni tak habis-habis cinta. Tak ada sud cinta Tuhan.
Sampai di hari esok ni, ada orang awam masuk syurga, tengok Tuhan seminggu sekali. Orang cinta Tuhan sepanjang masa tengok Tuhan, tak habis-habis. Tengok ke mana-mana Tuhan, tak habis-habis. Ibadat dia, nikmat dia, pandang Tuhan dia, tak habis-habis. Macam mana Tuhan? Tak tahu. Okey, soalan lain. Macam mana? Tenang. Apa? Lepas tu, mai? Kotor balik. Kaki dia kotor balik. Bila dia mengaji, dia terus tenang. Bila dia dah habis mengaji, dia rasa kotor. Ha, ni penghurai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Murabbi ni tanah hati kecil ya. Murabbi tanya hati kecil kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh cerita lah, kita sendiri tahu. Hati kecil kita yang kata ni murabbi. Ha, hatu yang paling betul. Apa hati yang paling betul sekali. Ha, okey, setengah orang dalam lima orang guru, orang ni murabbi dia. Orang lain tak boleh. Dengan murabi ni, dia pakai dia murabi ni. Tak sama. Macam doktor juga, macam klinik jugalah. Ada orang sesuai sangat klinik ni. Kita kata, kami ambil ubat sini lega. Dia pergi tak lega pun, tak sesuai dengan dia lah. Klinik lain pula, sama lah. Ada orang sesuai mengaji tok guru ni. Ada orang tak boleh masuk, tak boleh. Bukanlah. Cari yang lain, tak cari lah guru lain pula. Jumpa lah. Tapi kalau kita betul ikhlas, Tuhan bagi jumpa lah. InsyaAllah. Okay. Ya? Rasa apa? Rasa sesuai. Jatuh di hati kita. Hak dia mengajak tu masuk. Menyentuh hati. Ha, betul lah tu. Ada orang mengaji dengan Tok Guru sampai habis ya, fana. Kita duk tengok dia, dia buat teruk apa tengah ni. Kita tak rasa corona pun. Ha, pasal apa? Dia sesuai dengan Tok Guru tu. Tak masuk dengan kita. Link tak masuk. Okay. Lain? Okay. Wallahu a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.